para pemain sepak bola yang kembali bermain setelah pensiun. Jens Lehmann, dia pensiun di akhir musim 2010 di Bundesliga bersama PSV Stuttgart. Namun Maret 2011 saat Arsenal sedang pusing 87 keliling karena ketiga kipernya tengah cedera, Wenger pun butuh penjaga gawang darurat. Lehmann pun menandatangani kontrak hingga akhir musim tersebut. Arjen Robben gantung sepatu pada akhir musim 2019 setelah memperkuat Bayern Munchen. Kala itu dia berusia 35 tahun. Namun setelah berselang 1 tahun ia kembali bermain untuk FC Groningen, klub profesional pertamanya. Paul Scholes pensiun 31 Mei 2011. Namun tidak sampai setahun, pada Januari 2012 ia diminta langsung oleh Sir Alex Ferguson untuk kembali karena sedang krisis pemain tengah. Scholes pun benar-benar pensiun pada akhir musim 2013.